tutorial cara foto KTP pada application, terus ke buku copy repeat, image repeat, hover size nya kita pakainya 4R ya, terus masuk custom. Nah X nya itu sendiri nih, dari ukuran dari sini ke sini kan 4, ukurannya itu 300 dibagi sekitar 95% ini, jadi per 100. Nah dari sini ke sini akan ukurannya 200 ya, ini sekitar 45an, nanti jadinya isinya ini 65 jadi 3 ya. Terus enter scan pertama. Ini proses. Fotokopi baliknya kita menggunakan tray samping. Nah, kita balik. Terus di sininya kita pilih tray samping. Terus langsung start. Lihat hasilnya. Oke. Terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.